Nah oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bos, selamat datang kembali ke channel saya ini bos, Mas Eko Ternak Kambing Channel. Ya biasa bos, channel peternak cilik-cilian ya seperti ini kahanane bos. Kambing-kambing saya alhamdulillah sehat dan tidak ada kendala apapun dalam memangan apapun itu bos. Nah oke bos, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh kambing yang ini memang belum pernah saya berikan pakan daun ketapang bos. Kalau di sini, nah ini yang lain makan tapi yang ini ketok-ketok tidak mau itu, nggak mau makan, padahal ini juga makanan biasa itu, biasa dimakan kambing-kambing saya. Ini bukan kambing baru tapi memang belum pernah makan di tempat saya ini bos. Nah oke, kita akan memberikan solusinya. Nah lihat sendiri toh bos, ini makan, carane makan cuma seperti itu toh. Ini memang belum pernah, ini baru sekitar 3 bulanan, padahal yang satu ini seperti ini. Nah ini bos, ini caranya bagaimana agar kambing ini bisa makan seperti yang lain itu. Kalau makanan baru ini memang tergolong makanan baru yang saya berikan kepada kambing saya yang satu ini bos. Ini memang jarang sekali. Nah ini malah delungap-delungap di sana itu, tidak memperdulikan dengan pemberian pakan. Saya memberi makan ini dicuekin saja. Nah ini yang lain biasa bos, makan seperti ini. Ini daun ketapang yang saya berikan. Nah ini caranya, saya dekatkan dengan kambing yang lain yang sudah mau makan bos. Caranya seperti ini gitu. Jadi memancing agar dia emosi mau merebut makanan yang dimakan oleh kambing-kambing lain ini bos. Nah jadi didekatkan di sini, lu malah terungap-terungap. Yo kambingnya alhamdulillah tetap sehat bos, sehat, tapi cuma ini pakan yang mungkin dari cempe dulu belum pernah makan seperti ini. Ini, nah tapi ini dengan catatan loh bos, kambing ini sehat dan tidak sakit sama sekali. Nah, cuma berlagak ini yo. Nah ini akan saya dekatkan terus dengan kambing saya yang sudah duyan seperti tadi toh bos. Nah ini dikit-dikit caranya makan kan cuma seperti ini bos, tapi nanti kalau sudah mencicipi ya insya Allah dia juga akan segera mau makan juga bos. Kalau sudah mencicipi, nah ini harus didekatkan dengan kambing yang sudah duyan makanan seperti ini. Lagi sing cilik-cilik we wis doyan kok, itu malah kur gaya. Nah ini caranya saya dekatkan seperti ini. Ini cara pertama bos untuk memancing si kambing ini agar mau berebut makanan dengan kambing yang lain itu. Nah walaupun disekat tapi ini saya jadikan satu tempat pakan ini. Nah ini biar sedikit demi sedikit mencicipi makanan gitu, karena terpancing dengan kambing yang lain ini. Kalau sudah terpancing seperti ini nanti akan emosi untuk makan juga walaupun rasanya tidak enak. Nah lihat saja cangkemnya itu, caranya makan kan beda bos, sama yang sudah duyan sama yang sudah terbiasa makan itu. Nah kalau ini kan
itu dalam hatinya itu dia ngomong enggak enak seperti itu, gaya toh mangane seperti itu. Tapi tidak apa-apa, nanti kalau seperti ini masih belum mau, bisa semprotkan air garam ke dalam hijauan ini, bos. Lagi aku nggak wajah sekolah ngalah sabot-sabot, bos. Mau seorang di delok tok rati pangan harapan itu. Nah, ini bos, sedikit demi sedikit sudah mau makan seperti ini daun ketapang ini. Daun ketapang yo pakan wedhus lah. Dan ini pakan opo, pakai kucing yo rasa gelem yo. Aku yo rasa duyan lah dek. Tapi nggak apa-apa, nanti lama-lama dia akan makan juga, bos. Lama kelamaan. Nah, seperti ini, bos. Nah, itu. Oke, cara kedua itu bisa disemprotkan air garam pada hijauan ini, terus bisa ditabur dengan bahan comburan dedak atau bisa juga brand atau polar. Nah, itu bisa ditaburkan. Nah, kalau memang benar-benar nggak mau makan gitu. Nah, tapi dengan catatan kambing ini cuma karena ini loh bos, ini pakan baru gitu, pakan baru, belum pernah makan pakan seperti itu. Nah, itu baru Anda kasih seperti itu. Nah, kalau itu nggak mau makan karena sakit, itu beda urusannya, bos. Nah, oke. Mungkin untuk cara kita memberikan pakan baru atau memperkenalkan pakan baru kepada kambing yang belum pernah makan pakan itu, nah mungkin caranya seperti itu, bisa didekatkan seperti itu dengan kambing yang sudah doyan itu, biar berebut, bos. Begitu juga dengan comburan, misalnya belum pernah makan comburan, ya silahkan sering-sering mungkin diberikan satu wadah dengan yang sudah doyan, bos, biar nanti terpancing untuk ikut makan. Nah, oke, bos, mungkin seperti itu ya, sedikit info atau caranya agar doyan itu seperti itu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit, bos. Salam ternak. Semoga kita semua sukses, bos. Matur nuwun.